PT Liga Indonesia Baru resmi mengumumkan pembagian grup kompetisi kasta kedua. Musim 2022, Sriwijaya FC tergabung di wilayah Barat. Laskar Wong Kito akan bertemu 8 klub lainnya, yakni Persiraja, PSMS, PSDS, Karo United, Semen Padang, PSPS, Perserang, dan PSKC Cimahi. Listiadi pelatih Sriwijaya FC, optimis timnya mampu melawan fase grup Liga 2. Meski beberapa klub rival merupakan tim yang memiliki nama besar, karena semua kontestan memiliki kekuatan merata. Saya rasa grup kita tuh lawan-lawan kita berat semua. Ya, kemarin udah saya bilang, kita tuh hanya fokus kepada tim kita sendiri aja. Bagaimana kita evaluasi tim kita sendiri, dan setiap untuk target kita, bukan target umum, kita target per pertandingan. Jadi bagaimana setiap pertandingan kita maksimal. Apalagi nanti di dalam schedule itu kan, jadwalnya itu kan sangat bagus ya, yaitu main 6 hari sekali, 7 hari sekali, jadi otomatis recovery sangat bagus untuk pemain-pemain kita. Kembali Sriwijaya FC diminta tampil maksimal pada setiap laga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.